السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وصلوات الله البر الرحيم. والملائكة المقربين. على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الاخلاص في النيه والقول والعمل وبعده إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا إلى السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي وشيخ بهاء الدين النقشبندي عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري وشيخ بسرسان سوري وَشَعْبُ عبد الوهاب وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين <applause> حاضرين حاضراتكم مسلمين مسلمات امير سعاد في رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada الله سبحانه وتعالى pada pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya terutama nikmat taufik karena dengan taufik Allah lah kita pada pagi hari ini bisa kembali bersama-sama melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah sebuah kitab peringkasan dari kitab sahih al bukhari semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tuntunan kita amin ya rabbal alamin Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah hadirin rahimakumullah kita ikhlaskan niat kita masing-masing kita ngaji lillahi ta'ala bagi hari ini kita sampai pada hadis nomor 62 Anjabir ibn Abdillahi annahu كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها عن جابر بن عبد الله سنكين جابر بن عبد الله قال أنه قال دعوش جابر بن عبد الله كان أنا سبا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم iku yu'allimuna ngulang sapa Rasulullah eng kita Al-Istikharata eng Istikharah Fil umuri eng dalem pira-pira uh, fil umuri eng dalam pira-pira urusan kulliha ya al-umur Kama yu'allimuna kaya oleh ngulang sapa Kanjeng Nabi eng kita as-surata ing surat minal qur'ani sangkeng al qur'an ya dawuh kanjeng nabi idha hamma tatkalani ngarepakan sopa ahadukum salah siji sirakabeh bil amri kelawan perkara falyarka mongko becek solat becek ruku sapa wong tegesi solat Raka'ata ini kelawan orang raka'at Min ghairil fariyubati Sangking sa'liyane Sholat kang fardu Thumma liyakul Nuli pecik Duma Sapa uh, Sapa ahadukum Allahumma inni astakhiruka Bi'ilmika Wa astaqdiruka Bi'kudratika واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال عاجلي امري واجله. فَقَدِّرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِلْخَيْرِ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ Allahumma tokhisti Allah inni satamene engsun iku astakhiruka iku astakhiruka nyuwun ah uh, nyuwun kang bagus ing panjenengan bi ilmika kalawan ilmu panjenengan wa astaqdiruka lan nyuwun kemampuan sapa engson eng panjenengan bi kelawan qudrah panjenengan wa as'aluka lanyuan nyuwun sapa engson eng panjenengan min fadlika sangkeng karunia panjenengan al azimi kang agung fa innaka mangka satemene panjenengan iku takdiru kuasa sapa panjenengan wala akdiru lan ora kuasa sapa ingsun wa ta'lamu lan ngawruhi sapa panjenengan wala a'lamu lan, lan ora ngawruhi sapa ingsun wa anta lan utai panjenengan iku Allah ghuyub zat kan ngawruhi pira perkara kang ghaib Allahumma dukusti Allah ingkunta lamun ana sapa panjenengan iku ta'lamu ta wa arway sa panjenengan anna hadzal amra ing satemene perkara iki iku khairun luweh bagus litik li kanggo ingsun fidhini ing dalam agama ingsun wa lan kehidupan dunia ingsun wa abiati amri lan akibat urusanku tegese ing dalam akhirat au qala utawa Sopo kanjeng Nabi Ajili Amri Ajili Amri Cepete urusanku Wa ajili hilan Akhire urusanku Fakdurhu Fakdurhu mongko Datekno Kuasa sopo panjenengan Eng khair Li kanggo engsun Wayasirhu Uta al-amr li kanggo engsun. Wayassirhulan Muga gampangne sapa panjenengan Eng al-amr li kanggo engsun. Summa bariknu li muko paring barokah sapa panjenengan li kanggo engsun fihi eng dalem al-amr. Wa in kuntan lamun ana sapa panjenengan iku ta'alamu ngaweruhi anna sapa panjenengan anna hadzal amra ing sademene perkara iki iku syarrun ala li kanggo engsun. fi dini yang dalam agama ingsun wa ma'asyi lan kehidupan dunia engson, wa akibati amri lan akibat urusanku yang dalam akhirat awqala ajili amri wa ajilihi cepete urusanku wa ajilihi lan lambate atau akhire urusanku fasrifhu mongkau maling no sopo panjenengan ing al-amr an ni sangking eng sun wasrif lan muka malingaken sapa panjenengan eng eng sun an sangking al-amr wakdur lan awayo kuasa awayo kemampuan sapa panjenengan di maring eng sun al-khairah eng kebagusan haithu kana sekirane ana opo al-khair summa ardini nuli Paringo ridho sapa panjenengan eng engson tegese ndatek nos ridho sopo panjenengan eng engson bihi kelawan al amr qala dawo sopo kanjeng nabi wa yusammi wa yusammi lan nyebut sapa wang hajatahu ahadukum hajatahu eng hajate wong hadirin rahimakumullah Dalam hadis ini kita diajarkan untuk istikharah, salat istikharah. Salat istikharah artinya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dua hal. Tentang dua hal yang dia butuhkan mana yang lebih baik dari keduanya. Jadi, istikharah itu pada dasarnya, makna dasarnya itu meminta sesuatu yang baik dari Allah. Itu makna dasar dari istikharah, meminta kepada Allah sesuatu yang baik. Itu secara... Secara bahasa seperti itu, tetapi yang dimaksud adalah meminta yang paling baik dari dua perkara yang dia butuhkan. Salah satunya, dia membutuhkan salah satu dari keduanya dari dua perkara. Yang dua perkara itu sama-sama bagus, tetapi dia uh, ingin meminta petunjuk mana yang harus dia pilih di antara dua perkara tersebut. Ini yang disebut dengan istikharah. Jadi bukan meminta satu perkara, satu pilihan. Misalnya kamu memiliki satu pilihan, kemudian kamu istikharah. Tidak, tidak bisa. Tidak seperti itu. Istikharah itu ada dua. Kalau misalnya seseorang seseorang yang biasa minta istikharah itu urusan jodoh. Biasanya ada dua laki-laki, misalnya perempuan, atau dua yang laki-laki saja yang istikharah. Biasanya ada dua perempuan, yang sama-sama baik, yang satu soleha, yang satu juga soleha. Sehingga dia bingung mau pilih yang mana. Ini antara dua perempuan yang sama-sama baik itu. Nah, di sini dia baru meminta petunjuk kepada Allah agar uh, diberikan kemantapan untuk memilih di antara dua perempuan yang sama-sama baik, sama-sama solehah -sama itu. Ini namanya istikharah. Jadi memilih antara dua antara dua perkara yang dia butuhkan salah satunya nggak mungkin dia ambil dua-duanya dia ambil cuman satu saja dari dua perkara tersebut ini yang disebut istikharah, paham ya? Jadi, istikharah ini adalah dalam istikharah itu dalam perkara yang mubah yang dia butuhkan, bukan dalam perkara yang wajib, juga dalam perkara menjalankan hal yang sunnah, bukan dalam perkara yang berupa meninggalkan perkara yang haram bukan dalam perkara yang berupa meninggalkan perkara yang makruh. Enggak. Kalau itu enggak ada pilihan. Ketika men mengerjakan sesuatu yang wajib enggak ada pilihan kecuali dikerjakan. Maka enggak ada pilihan saya kok e, ragu ini saya sholat maghrib atau enggak sholat maghrib ya. Tak istikharah dulu. Masa sholat istikharah untuk sholat maghrib atau enggak? Ya, sholat maghrib itu wajib nggak nggak ada pilihan antara mengerjakannya atau tidak mengerjakannya. Atau misalnya seseorang besok misalnya hari Arafah, saya puasa apa enggak ya? Saya tak istikharah dulu malam ini, besok puasa apa enggak? Tidak seperti itu. Kalau puasa sunnah ya so, puasa saja. Karena sunnah itu berarti itu itulah yang baik. Kenapa mencari yang lebih baik dari meninggalkan dan tidak mengerjakan puasa dan tidak? Puasa Arafah dan tidak puasa Arafah. Sementara puasa Arafah sudah jelas, itu yang lebih baik daripada enggak puasa. Nah, maka di sini enggak, enggak istikharah seseorang dalam dua hal, yang itu uh, dalam dua hal atau dalam tidak istikharah, dalam hal yang jelas-jelas itu wajib. Uh, dalam hal yang jelas-jelas itu sunnah. Kalau itu wajib, uh, ya wajib dia mengerjakannya. Kalau itu sunnah, ya sunnah dia mengerjakannya. Lebih baik dia mengerjakannya. Tidak perlu meminta petunjuk lagi kepada Allah. Karena Allah sudah memberi petunjuk. Ketika ketika Allah mewajibkan sesuatu, menunjukkan itu lebih utama untuk dikerjakan. Ketika Allah sudah menunjukkan perkara itu sunnah, maka itu Allah sudah memberikan petunjuk bahwa itu adalah lebih baik untuk dikerjakan. Maka nggak perlu istikharah meminta petunjuk mana di antara kedua e, mengerjakan yang wajib atau tidak mengerjakan yang sunnah atau tidak 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 dibutuhkan istikharah di situ demikian juga dalam meninggalkan perkara yang haram misalnya ada rencana besok ini saya mau ke tempat maksiat gimana ya istikharah dululah malam ini mau datang atau enggak datang misalnya mau melakukan yang haram atau tidak melakukan yang haram. Nah, enggak enggak perlu istikharah, tinggalkan. Kenapa? Karena yang di sini sudah jelas bahwa yang lebih baik adalah meninggalkan yang maksiat. demikian juga dalam perkara yang makruh, yang lebih baik adalah meninggalkannya. Itu sudah ada petunjuknya dari syarak, dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Maka Pilihannya sudah jelas, memilih sesuatu yang sudah jelas maka tidak perlu kemudian meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mana yang baik di antara kedua hal tersebut. Nah, tapi istikharah itu dibutuhkan dalam perkara yang mubah, perkara yang mubah antara melakukan sesuatu yang mubah bu, mubah itu nggak ada konsekuensi uh, dosa atau pahala dari uh, dari sisi apa dasarnya pada dasarnya nggak ada unsur pahala dan dosanya kecuali apabila nanti seseorang niatnya kemudian menjadi baik lillahi ta'ala karena uh, apa agama karena Allah maka nanti akan menjadi kebaikan tetapi pada dasarnya, itu kan kan tidak seperti tadi memilih misalnya diantara diantara tadi jodoh yang ada kan dia menikah dengan sana bisa menikah dengan sana juga bisa tapi kan belum ada karena dua-duanya sama-sama baik sama-sama solehah beda kalau yang satu solehah yang satu nggak solehah jelas pilih yang solehah saja ini sama-sama baik sama-sama cantik, sama-sama soleha, sama-sama pokoknya, sama-sama membingungkan lah, dalam hati, dalam hati si laki-laki ini menjadi bingung gimana ini. Ini berat, ini berat, tapi harus milih satu, karena nggak mau dua-duanya, bersamaan harus pilih salah satunya. lah di sini perlu istikharah, perlu istikharah. <tuh> Atau seseorang Misalnya dia mau mondok misalnya Ada dua pondok yang sama-sama bagus Di sana bagus, di sana bagus Dan mengajarkan ilmu fardoain di sini juga mengajarkan ilmu fardoain Di sana bagus, pokoknya sama-sama bagus nah, Maka di situ istikharah. saya Nanti mondoknya di sana atau di sini Nah itu bisa istikharah. Tetapi kalau yang sana bagus, yang sini enggak bagus, misalnya yang di sana mengajarkan ilmu fardhu ain di sini enggak, ya, ya itu sudah jelas petunjuknya. Hadirin rahimakumullah. Jadi istikharah itu adalah meminta petunjuk kepada Allah hal yang lebih baik dari dua perkara yang mubah. Itu yang disebut dengan istikharah. Nah, bagaimana istikharah itu? Rasulullah saw mengajarkan istiqarah, sebagaimana Pak Jabir bin Abdullah mengatakan Rasulullah itu mengajarkan kami istiqarah, sebagaimana mengajarkan satu surah di dalam Al-Quran. Artinya Nabi itu memiliki perhatian, perhatian yang apa namanya Perhatian yang kuat terhadap Urusan istiqoroh ini Sebagaimana Nabi juga Memiliki perhatian dalam Mengajarkan Sebuah surah Di dalam Al-Quran Bagaimana beliau mengatakan Iza hamma ahadukum bil amri Falyarka Min ghairil fariyuboh. Pertama Jika seseorang itu Memiliki tadi itu dua pilihan yang mubah yang dia sama-sama apa namanya sama-sama baik tetapi dia membutuhkan dia harus memilih salah satu di antara yang baik itu mana yang harus dia pilih maka hendaknya dia sholat dua rekaat sholat istikharah dua rekaat kemudian artinya bukan sholat wajib sholat sunnah sholat dua rekaat sholat sunnah dua rekaat kemudian hendaknya dia berdoa setelah sholat istikharah rampung kemudian dia berdoa, doanya bagaimana ini doa istikharah. kalian bisa catat nanti secara khusus atau dihafalkan karena dalam kehidupan di dunia ini sering sekali kita dihadapkan pilihan-pilihan nah, untuk memilih ini dan ini, sering nah, dalam kehidupan di dunia ini, sehingga kita perlu untuk istikharah karena kita ini makhluk yang tidak mengetahui uh, sesuatu yang lebih baik dari yang lainnya. Hmm. Kita tidak mengetahui mana yang lebih baik dari sesuatu yang baik Mana yang lebih utama dari sesuatu hal yang utama-utama Kecuali jika ada petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala Hal-hal yang mubah seperti yang tadi sudah kita jelaskan Dan sering sekali kita dihadapkan pada hal yang seperti itu Akar pilihan kita itu tidak hanya berdasarkan logika kita semata Apalagi berdasarkan hawa nafsu kita Sering kita mengambil sebuah keputusan Ketika dihadapkan suatu permasalahan Itu dihadapkan apa mengikuti hawa nafsu Ada sebagian santri Dia ingin keluar dari pondok Pengen berhenti dari pondok pesantren Dia tidak istikharah, Dia hanya ikuti apa? Ikuti hawa nafsunya saja Dia ingin bersenang-senang Dia tidak ingin terkekang di pondok dia nggak mau menghafal pelajaran dan sebagainya itu apa dasarnya dasar seperti itu dasar apa dasar mengikuti hawa nafsunya karena menginginkan kesenangan menginginkan kebebasan menginginkan untuk bisa eh, apa tidak terikat dengan peraturan itu namanya apa mengikuti hawa nafsu keputusan didasarkan oleh keputusan hawa nafsu dan itu akan mencelakakan dia di belakang hari dia akan menyesal keputusan yang didasarkan pada keinginan hawa nafsu belaka <tuh> sering seseorang seperti itu ketika seseorang mau menikah juga sering hanya di latar belakangi oleh hawa nafsu Pokoknya dia alasannya saya cinta sama dia, alasannya cuma begitu saja. Alasannya cinta, tapi dasarnya nggak jelas. Cintanya itu apa dasarnya? Nggak nggak sesuai dengan ketentuan syarat perempuannya sudah jelas nggak jelas, sudah jelas nggak jelasnya. Biasanya udah nggak solehah, nggak paham ilmu agama, hanya sekedar cantik gitu saja dan menarik. Menarik secara nafsu, secara syahwat. Itu saja dasarnya. Udah, pokoknya saya harus menikah dengan dia. Akhirnya, sudah menikah. Habis itu, menyesal. Habis itu, menyesal di belakang hari. Kenapa? Karena keputusan dia, keputusan yang diambil sepihak berdasarkan pendapat dan hawa nafsunya. Semestinya, dia istikharah, dan ketika istikharah itu udah. Hawa nafsu itu diletakkan, dia betul-betul meminta petunjuk kepada Allah tentang mana yang lebih baik, mana yang lebih baik saya menikahi dia atau tidak misalnya. Dia antara dua perkara itu dia betul-betul murni meminta petunjuk kepada Allah untuk dipilihkan mana yang lebih baik dari dari dua hal, dari perkara, dari dua perkara tersebut itu. <coughs> Hadirin rahimakumullah. Jadi itu kan sebuah istikharah di sini sebuah pengakuan sebenarnya dari kita bahwa kita ini makhluk yang makhluk yang nggak mengetahui apa-apa. Kita ini makhluk yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita agar kita tidak salah dalam memutuskan suatu perkara dalam kehidupan di dunia ini biar tidak berakibat yang buruk di belakang nanti. Karena betapa banyak ya, betapa banyak orang itu yang tergesa-gesa di dalam memutuskan suatu perkara, hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah keburukan, keburukan di dunia, keburukan di akhirat. Sering sekali seseorang itu tadi berdasarkan hawa nafsunya saja memilih suatu perkara. Maka hendaknya seseorang itu nggak begitu. Meminta, meminta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala mana yang terbaik dari dua perkara yang dia butuhkan dalam kehidupan dunia ini. Tentu saja tadi adalah dalam hal-hal yang mubah Doanya bagaimana Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakdiruka biqudratika. Ya Allah astakhiruka artinya ya Allah saya meminta kepadamu. Meminta kepadamu sesuatu yang yang terbaik dari dua perkara yang baik. Itu maksudnya astakhiruka bi'ilmika dengan ilmumu karena Allah yang lebih mengetahui mana yang lebih baik di antara dua perkara ini untukku. Karena itu aku meminta petunjuk kepada Allah agar menunjukkan mana yang lebih baik di antara dua perkara ini. Wa astaqdiruka bi wa astaqdiruka artinya aku meminta kepadamu ya Allah agar menjadikanku mampu menjadikanku memiliki kemampuan bikudratika dengan kudrah engkau wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru aqdir sesungguhnya aku engkau itu kuasa aku tidak kuasa engkau mengetahui aku tidak mengetahui anta allamul engkau zat yang mengetahui sesuatu yang ghaib sesuatu yang akan terjadi engkau mengetahui akibat dari segala sesuatu yang yang dilakukan engkau yang lebih mengetahui karena itulah maka uh, Allahumma kunta ta'lamu ya Allah jika engkau mengetahui bahwa ini itu lebih baik bagiku dalam agamaku urusan ini ketika kamu mengatakan hadzal amr itu kamu apa kamu sebut hajat kamu nah, Perlu diperhatikan Jadi ketika kamu mengatakan Allahumma kunta ta'lamu ta anna hadzal amra Maka di situ kamu sebut hajat kamu apa Hajat kamu apa kamu sebut nah, Misalnya Ya tadi itu Misalnya eh, Misalnya menikah misalnya Ya Allah Jika engkau tahu bahwa Saya menikah dengan si Fulan Itu misalnya Itu khairul li, itu lebih baik Bagiku Lebih baik bagiku dalam agamaku Dalam kehidupan duniaku Dan untuk akhiratku Maka nah di sini ada ada sebelumnya ada syak dari perawi apakah nabi itu mengatakan awajili amri wa ajilihi. Ma, wa ma wa ma wa akibati amri atau ajili amri wa ajilihi karena itu maknanya sama kalau ajili amri artinya dunia kehidupan dunia kalau wa ajilihi artinya kehidupan akhirat akibat dari uh, perbuatan yang dilakukan di dunia nanti di akhirat itu wa ajili Nah, di sini perawi yang ragu apakah Nabi itu mengatakan wa maashi wa amri atau mengatakan ajili amri wa aji ada keraguan dari perawi tapi maknanya dari sisi makna itu sama fakdur holi maka jadikanlah aku itu memiliki kemampuan untuk melakukan itu melakukan sesuatu yang baik tersebut, yang lebih baik tersebut. Jadi, ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa ini hajat kita itu, itu lebih baik bagiku dalam agama, dunia, dan nanti akhiratku, maka berilah aku kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik itu wayasir dan berikanlah kemudahan untukku untuk melakukan melakukannya. Summa barik li fihi kemudian berikanlah aku keberkahan dalam perbuatan tersebut. Sebaliknya wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarr li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Sebaliknya jika engkau mengetahui bahwa dalam urusan ini di situ kamu sebut hajat kamu itu lebih buruk dari lebih buruk untukku dalam agama kehidupan dunia dan akhiratku fasrifhu maka palingkanlah keburukan itu dariku dan palingkanlah aku dari sesuatu perkara yang yang itu lebih buruk itu Waqdurli al khaira dan berilah aku jadikanlah aku memiliki kemampuan untuk apa pada hal yang baik hai sukana bagaimanapun kebaikan tersebut thumma ardini bihi kemudian jadikanlah aku ridho terhadap hal tersebut wa qala yusammi yang menyebut hajatnya itu adalah dalam doa perkataan hadzal amr yaitu anna hadal amra baik yang pertama maupun yang kedua Allahumma in kunta ta'lamu anna di sini disebut hajatnya khairul li kemudian yang di bawah wa in kunta ta'lamu anna hadal sebut apa hajatnya syarrul li fi fi dini wa maashi wa amri dan seterusnya Inilah doa istikharah. Doa istikharah, silahkan kita bisa mengamalkannya karena tadi sudah kita sampaikan, sering sekali kita dihadapkan pada dua perkara yang kita bingung untuk menentukan sikap. Kemudian, bagaimana untuk mengambil? mengambil sikap setelah kita istikharah setelah istikharah untuk kita mengambil sikap pilihan terhadap dua hal yang tadi sudah kita istikharahi yaitu kita dengan yaitu dengan memutuskan melakukan sesuatu yang hati kita itu apa istilahnya hati kita itu ridho lebih ridho terhadapnya jadi ketika kita istiqoroh kok hati kita cenderung ke sana maka itulah yang kamu yang kita lakukan setelah habis istiqoroh setelah habis istiqoroh nanti ada kecenderungan sebelumnya ada bimbang a atau b a atau b setelah istiqoroh Nanti hati ini akan cenderung A, maka kita lakukan yang A. Hati ini cenderung B, maka kita lakukan yang B. Di sini tidak harus ada mimpi. Tidak harus ada mimpi. Karena ada sebagian orang kemudian menganggap istiqoroh itu harus setelahnya ada mimpi. Baru diambil sebuah keputusan. Sehingga sebagian orang ada yang istiqoroh berkali-kali. Malam ini istikharah, besok istikharah lagi. Besok istikharah lagi. Kenapa belum mimpi? Belum ada petunjuk dalam mimpi. Jawabannya begitu. Nah. Yang sebenarnya bagaimana? Nggak harus ada mimpi, nggak harus ada mimpi. Kalau memang dia mimpi, kemudian dalam mimpinya dia mendapatkan petunjuk yang baik, ya tidak masalah. Tetapi, tetapi untuk... Dasarnya, itu untuk menentukan sikap mana yang diputuskan oleh dia dalam dua pilihan itu. Itu tidak berdasarkan mimpi, tetapi berdasarkan kelapangan hati. Kelapangan hati setelah istikharah, setelah istikharah, mana kecenderungan hati itu yang diikuti, tidak harus menunggu mimpi. Ini penting juga agar dan di sini harus. Murni juga, hawa nafsu jangan ikut-ikut di sini, jangan ikut-ikut. Kalau ikut-ikut nanti, kecenderungan hati ingin A, tetap nafsunya pengen B. Ini yang membuat dia istikharah lagi, istikharah lagi. Kenapa? Karena hawa nafsunya masih ikut-ikut di sini, ikut menjadi pertimbangan. Pertimbangan harus murni, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seseorang ini perempuan tadi enaknya membuat contoh begitu. Ini sama-sama sama-sama solehah, tapi yang satu sedikit kurang cantik, yang satu cantik. Ternyata petunjuknya setelah istiqoroh itu kepada yang solehah tapi sedikit kurang cantik. Yang satu enggak, wah ini kayaknya enggak pas ini istiqoroh lagi. Dia istiqoroh lagi. Besok istiqoroh lagi. Padahal sudah kesana arahnya. Tapi, kenapa dia istiqarah lagi? Oh, berarti ini ada apa? Ada keinginan nafsu yang ikut-ikut. di sini, Gak murni, sudah diberi petunjuk, dia malah masih berpaling dari petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tuh> Jadi, kita kalau minta petunjuk kepada Allah tentang dua pilihan, itu harus murni. Harus murni itu gak mengikut sertakan hawa nafsu harus kita memang betul-betul mengikuti apa kata hati kita setelah kita istighfar. Mana kemantapan hati kita, mana kelapangan hati kita, itu yang kita ikuti. <tuh> Karena itulah yang yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ma baina bayti wa mimbari radhatun min riyadil jannah. Qala wasdawa sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma se panggonan baina baiti yang dalam antarane omahku wa mimbari lan mimbarku iku raudotun iku raudotun taman min riyadil jannati saking pira-pira tamane suarku wa mimbari lan utai mimbarku iki iku ala khawdi yang atase telokoku nah, kita ganti tema lagi diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi beliau bersabda Ma baina wa mimbari jannah Tempat yang berada di antara rumahku dan mimbarku itu adalah raudhah itu adalah taman dari taman-taman surga sekarang uh, disebut raudhah Kalian, kalau di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi, maka ada suatu tempat di situ antara makam Nabi yang di sini, rumah Nabi, sekarang makam Nabi, kubur Nabi, dengan mimbar Nabi. Tempat di antara makam Nabi dan mimbar Nabi, mimbar itu tempat khutbah, tempat berceramahnya Nabi di Masjid Nabawi itu disebut dengan Raudoh Sekarang kita menyebutnya dengan istilah Raudoh Berdasarkan hadis, ma bayna, ma, ma baina baiti wa mimbari min riadil jannah. Sehingga tempat itu nggak pernah sepi. sampai sekarang tempat Raudoh itu nggak pernah sepi. Kita jam 3 malam saja, jam 2 malam, jam 3 malam. Kalau mau ke rondo, itu tetap ramai. Nah, tetap kita harus berdesak desakan untuk antri bisa masuk ke rondo, karena nggak semua orang bisa masuk ke dalam rondo. Dan kalau nggak diatur, orang nggak keluar-keluar dari rondo itu, karena itu rondo itu material jannah <tuh> Seseorang uh, selalu ingin untuk melaksanakan sholat di situ, sholat dua rakaat, sholat wajib di situ di raudhoh itu. Sehingga apa? Uh, raudhoh menjadi selalu menjadi rebutan, uh, rebutan. Kita uh, ketika di sana apa namanya kita jam 2 malam itu sudah antri harus antri banyak orang yang Kemudian e, berebut untuk bisa masuk ke rombok dan dijaga ketat oleh polisi. Kalau enggak ya e, nanti akan bisa terjadi kecelakaan, berdesak-desakan dan seterusnya. Ketika kita sudah sampai di dalam, apalagi ketika di saat sholat-sholat wajib, itu kadang untuk rukuk, untuk sujud aja kesulitan karena saking padatnya orang di raudoh tersebut semua menginginkan untuk bisa sholat di raudoh mana raudoh itu yaitu tempat di antara makam nabi dan mimbar nabi itu namanya raudoh Bia, uh, karpetnya kalau itu dikenal sudah dikenal karpetnya karpet hijau uh, di situ adalah uh, apa namanya raudoh apa maknanya raudoh min riyadil jannah ada beberapa penafsiran dari para ulama tentang makna raudhatun min riyadil jannah. Yang pertama bahwa di sini ada ada yang di sini tasbih ya, tasbih dengan membuang adatut tasbih yaitu ka. Yaitu kalau ditampakkan itu mengatakan ma baina baiti wa mimbari ka min riyadil jannah tempat di antara rumahku yaitu kubur nabi sekarang dan mimbarku itu seperti itu penafsiran yang pertama seperti taman dari taman-taman surga jadi bukan benar-benar dia adalah taman surga tetapi dia seperti taman-taman seperti taman dari taman-taman surga dari sisi apanya dari sisi nuzul rahmah dari sisi turunnya rahmah kemudian munculnya kebahagiaan ketika seseorang itu apa namanya berada di raudhah lain rasanya ketika kita berada di Raudhah ketika rahmah Allah turun di sana karena Raudhah ini adalah tempat orang berzikir tempat orang senantiasa berzikir nggak pernah lekang dari orang berzikir di tempat itu sehingga rahmah Allah turun di situ seseorang yang berada di situ akan merasakan ketenangan merasakan kebahagiaan yang luar biasa terutama di masa Nabi Raudhah ini nggak pernah nggak uh, pernah sepi dari zikir uh, zikrullah uh, sehingga rahmah Allah banyak turun di situ sehingga diserupakan uh, dengan raudhah mineral riyadil jannah diserupakan dengan taman dari taman-taman surga ini pendapat yang pertama jadi bukan betulan dia taman surga tetapi dia seperti taman surga karena banyaknya rahmah Allah yang turun di tempat itu. <tuh> Kenapa banyak rahmah turun di situ? Karena tempat itu senantiasa digunakan untuk apa namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, yang kedua, ada pendapat yang kedua mengatakan maksud Raudaton min riyadil jannah adalah bahwa Beribadah di Raudhah itu bisa menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Nah, ketika seseorang sudah berada di tamannya surga, artinya apa? Dia akan masuk ke dalam surga karena dia berada di taman surga. Taman surga itu kan di dalam surga. Taman yang ada di dalam surga itu namanya Raudhatul jannah, taman surga, taman yang berada di dalam surga. Maka, tempat antara makam Nabi dan mimbar Nabi disebut Raudhatul Jannah, karena seseorang yang beribadah di tempat itu akan bisa masuk ke dalam surga. Itu maknanya, maka ini namanya majas. Majas, Riyadil Jannah artinya beribadah di tempat itu akan menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Ini yang kedua. Yang ketiga itu diambil di, di secara zohirnya. <coughs> diambil secara zohirnya, yaitu bahwa tempat itu memang taman surga, benar-benar tempat antara mimbar nabi dan makam nabi itu memang benar-benar Taman surga secara hakikat, nanti secara hakikat, artinya benar-benar benar-benar dia adalah menjadi taman surga. Nanti pada hari kiamat, tempat itu akan dipindahkan ke dalam surga. Ini pendapat yang ketiga: mengambil makna zahir dari hadis ini karena di dunia ini. Nanti akan ada beberapa tempat, itu yang dipindahkan ke dalam surga. Di antaranya adalah masjid, tapi masjid yang dibangun dengan harta yang halal, itu nanti akan dipindahkan ke dalam surga. Ada juga gunung Uhud, gunung Uhud yang ada di Madinah, itu nanti juga akan dipindahkan ke dalam surga. Termasuk diantaranya yang mengikuti pendapat ketika ini Tempat diantara makam Nabi dan mimbar Nabi Yang kita sebut dengan Raudoh Itu nanti juga akan dipindah ke dalam surga Menurut pemahaman yang ketiga dari sebagian para ulama Dari sisi kuatnya Uh, kuatnya pendapat tersebut itu sesuai dengan urutan yang tadi kita sebutkan uh, satu dua dan tiga artinya pendapat yang ketiga itu yang paling lemah baru kemudian uh, yang lebih kuat pendapat yang kedua yang paling kuat adalah pendapat yang pertama <tum> wa mimbari ala haudi wa mimbari dan mimbarku ala haudi itu di atas haudku nanti, pada hari kiamat, pada hari kiamat haud, seperti yang kita telah jelaskan di pelajaran yang lain, bahwa setiap nabi nanti akan memiliki haud, dan haud yang paling besar itu haudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panjangnya itu perjalanan satu bulan dan lebarnya itu perjalanan satu bulan itu haudnya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam haut telaga yang paling besar dibandingkan dengan telaga telaga atau haud para nabi lainnya nah, dikatakan wa mimbar ala haudi bahwa mimbarnya nabi mimbar tempat Mimbar itu tempat pidato, tempat khutbahnya Nabi yang ada di Masjid Nabawi. Itu nanti juga akan dipindahkan. Dia akan dipindahkan nanti di akhirat dan diletakkan di atas haud, di atas telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa namanya di sebagian ulama menafsirkannya seperti itu bahwa bahwa mimbar Nabi bi ainihi, mimbar Nabi itu sendiri yang sekarang ada di Masjid Nabawi itu yang nanti memang betul-betul akan dipindahkan dan diletakkan di atas telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah sampai di sini terlebih dahulu pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum Wallahu muwaffiq ila aqwamit tariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. وعلى اله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات